Seorang hakim pengadilan negeri Rantau Prapat digerebek saat bersama dengan perempuan pengelola kantin di sebuah pusat perbelanjaan. Penggerebekan dilakukan oleh suami pemilik kantin yang curiga dengan perilaku istrinya. Inilah detik-detik saat hakim pengadilan negeri Rantau Prapat kedapatan sedang bersama teman perempuannya di sebuah pusat perbelanjaan di kota Rantau Prapat. Perempuan tersebut tak lain adalah pengelola kantin di pengadilan negeri yang sama dengan sang hakim. Penggerebekan ini diinisiasi oleh suami pemilik kantin yang curiga dengan kepergian istrinya. Akibat insiden ini, Pengadilan Negeri Rantau Prapat pun membentuk tim khusus atas dugaan tindak perselingkuhan. Kita dan beberapa teman hakim mendapat izin untuk berangkat terkait hal yang beredar dalam video terhadap Pak Sabaru, maka beliau juga ya diberikan izin untuk berangkat menghadiri pelantikan Pak Ketua. Terkait dengan hal apa pemberitaan yang ada di dalam video, kami tentunya tidak mengetahui ranah itu merupakan hal yang pribadi. Sehingga dalam hal ini, karena video tersebut sudah beredar dan diketahui oleh pimpinan kita di pengadilan tinggi, maka hari ini Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menunjuk tim ya, untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan video yang beredar atas diri Saudara Bapak Sabaru Zenrato, Sarjana Hukum Magister. Pihak Pengadilan Negeri Rantau Prapat akan memberikan sanksi sesuai peraturan bagi Hakim SZ jika terbukti menjalin hubungan dengan perempuan lain.